Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Haki Channel. Kembali lagi kita update akuarium, guys. Nah, tadi kita sudah bongkar ya. Ini kita bongkar, kita bersihkan seluruh dari akuarium ini karena sudah setahun lebih nih tidak dibongkar. Jadi karena daun-daun pepohonan ini ya, ini sudah menghitam ya, bekas tai-tai atau kotoran ikan. Kemudian batu-batunya juga sudah mulai dia ada kotoran ikan yang lengket dan sebagainya. Jadi tadi kita sudah bersihkan, terlihat sangat jernih nih, guys. Ini kita belum isi ikan, ikannya masih kita letakkan di ember. Kita sebentar lagi kita akan masukkan ikan-ikannya, guys. Kelihatan sangat jernih sekali airnya. Ini kita pakai air apa namanya tuh, sumur bor saja nih, tidak pakai air aqua, tidak pakai yang lain-lain ya. Jadi kita rubah posisi batu. Ya, di sini kemarin kita letakkan di dekat mesin pompanya. Nah, sekarang kita letakkan di sebelah ujung depan ya. Kelihatan dari kualitas air, insya Allah ini bagus. Kemudian kita sudah aplikasikan apa namanya tuh, filter. Box filter ini ya, dengan menggunakan media filter seperti biobol, bioring, dan karang jahe, dan kita tambah dengan kapas ya, kapas akuarium atau busa akuarium. Ini penampakan sebelum kita masukkan ikannya di dalam akuarium. Nah, sekarang kita masukkan dulu, guys, ikan-ikannya, guys. Sudah. Oke, guys, kita masukkan ya ikan-ikannya. Ini saya di sebalik akuarium nih, guys. Nampak? Nampak. Oke. Kita masukkan ikan diskus yang pertama, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk yang pertama. Oke. Mantap, guys. Masuk yang kedua, guys. Masuk yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga. Ya, guys. Sip. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat, guys. Kemudian ini Mas Koki, guys. Kita masukkan yang Mas Koki. Sip. Semua ikan sudah masuk di akuariumnya. Nah, ini penampakan, guys. Penampakan akuarium dengan sistem yang baru, model baru. Itu dia penampakannya, guys. Ada ikan diskus 3 ekor, kemudian Mas Kokinya 2 ekor. Inilah penampakan akuarium kita dengan sistem filtrasi menggunakan box filters ya, menggunakan box filter yang kita berikan media filternya bioring, biobol, dan karang jahe, serta kita tambahin dengan busa akuarium.
Oke, terima kasih telah mantengin channel kita, telah menonton video kita. Jangan lupa, yang belum subscribe, silakan di subscribe, like, dan share. Thank you. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.